Halo Mas Ruh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel saya Hadi Kumbu Gandil. Pada kesempatan sore kali ini saya mau bolang lagi atau mencari bahan-bahan yang bisa dijadikan PC. Nah, mudah-mudahan sore kali ini dapat bahan PC yang super motif, berkarakter, dan istimewa juga ya. Oke Mas Ruh, tempat perburuan kita kali ini ada di kebun kopi. Oke Mas Ruh, langsung aja akan coba cari-cari bersama Bang Ipin. Oke, seperti apa keseruan kita kali ini? Ikuti terus. Mantap. Oke Mas Bro, ya tempat perburuan saya kali ini lokasinya kurang lebih seperti ini. Ada di kebun kopi. Mudah-mudahan di sini ada bahan yang bisa dijadikan bonsai. Ya itu rupanya ada bahan bonsai. Serut lagi Mas Bro, yang kesukaan saya dari bahan bonsai serut. Saya coba cek, lihat batangnya. Karakternya seperti ini. Liu-liu. Motifnya lumayan bagus dari batang bahan bonsai serut. Oke Bang, kemungkinan kita-kita ini tertarik dari bahan bonsai serut ini ya. Mantap, ya Bang. Rupanya lumayan bagus. Langsung aja kita dongkel ya. Ya. Ini belum tahu seperti apa akar dari bahan bonsai serut ini. Ya, mudah-mudahan nantinya sangat-sangat bermotif. Karena ini sudah terlalu sore, ini juga sudah ada suara reknong. Kalau di sini, kalau di hutan, ya seperti inilah. Kalau sudah sore, banyak suara seperti ini. Kalau di sini, namanya reknong. Oke Mas Bro, gak pakai lama, langsung aja saya akan proses pendongkelan bersama Bang Ipin. Ya mudah-mudahan hari ini dapat yang bermotif seperti ini. Oke Mas Bro, nah setelah saya gali sebentar aja, kita melihat akarnya. Ternyata lumayan banyak sekali, dan mudah-mudahan nantinya sangat-sangat istimewa. Kalau teman-teman ingin tahu seperti apa, setelah saya gali ya Bang. Ya, siap. Kita akan coba menjelaskan lebih dekat, biar tidak penasaran. Seperti ini, setelah kita gali bersama Bang Jin, akarnya Mas Bro, itu sudah kelihatan. Biarpun tadinya terlihat batang lurus seperti ini ya. Ternyata setelah kita gali, sangat-sangat mantap sekali atau bagus sekali karakternya. Kemungkinan ini gak pakai lama Bang, kita akan potong aja di sini biar gak lama-lama ya. Soalnya ini kebawahnya terlalu mengecil, kemungkinan kalau terlalu bawah sangat jelek sekali. Kita potong aja langsung biar cepat terangkat karena ini waktunya sudah sangat sore. Oke. Oke Mas Bro, ya setelah terangkat motifnya seperti ini, benar-benar sangat-sangat istimewa sekali. Karakternya lumayan banyak. Kemungkinan kalau seperti ini
lebih cepat tumbuh tunasnya. Kalau perakarannya yang seperti tidak disangka juga, ternyata buruan saya kali ini bersama Bang Pin, hasilnya sangat-sangat memuaskan sekali. Oke, langsung aja kita bersama Bang Pin akan potongi buang kerantingan yang tidak terpakai. Ya, nantinya terlihat seperti apa setelah kita potong. Oke. Oke mas bro, ya seperti ini setelah kita potongi bersama Bang Pin, ternyata hasilnya lumayan optimal. Kemungkinan hasil akhirnya kurang lebih seperti ini, dan mudah-mudahan nantinya bisa tumbuh nanti sekali. Ini nanti kita tata ulang lagi di rumah biar nantinya lebih bagus lagi. Karena ini sudah sangat sore, kemungkinan hasil akhir seperti ini proses pemotongannya. Oke mas bro, video kali ini cukup sampai di sini. Ya, terima kasih yang sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video-video atau tips yang tersebar dari kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman ya. Mantap.